Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Atmat Jaya Motor Lover di seluruh belahan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholawat dalam mengawali sesuatu ya, teman-teman. Dan bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini juga sangat banyak permintaan. Enggak apa-apa, teman-teman, kalau permintaan Mas mintakan review ini enggak masalah. Ini saya pasti review. Kalau ada dapat unitnya yang cukup bagus. Ini mobil ini Panther, kata orang-orang Panther LV, tapi enggak. Jadi ini agak diperhatikan. Ini adalah Panther Shot. Nah, ini banyak orang yang tertipu. Di tempat saya itu sering saya orang datang ke sini mau tukar tambah atau jual ke saya itu ngomong Panther-nya tipenya LS atau LV. Tak cek suratnya sama nomor SACC, ternyata dia SV atau SOT. Nah, orang itu datang ke tempat saya rata-rata ya nggak tahu. Ini banyak. Karena pihak penjual sebelum dia beli, itu mengatakan ini Panther yang seperti pada umumnya. Tapi gimana Mas Oki, gimana, apa, enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuma selisih 10 cm lah paling. Ya 10 cm itu kalau 10 cm kalau dibikin muatan anggap aja pisang ya cuma dapat satu tandan gitu. Oke. Okay. It's no problem. Ini adalah Panther. Teman-teman kalau lihat mobil Panther itu caranya gini. Datang ke rumahnya orangnya, assalamualaikum, kenalan, setelah itu sambil lihat bodinya, mesinnya sampai nyalakan. Kenapa? Kenapa sama tak suruh nyalakan? Ini sudah tadi sudah tak nyalakan. Kenapa tak suruh nyalakan dulu? Supaya panas, bisa lihat ngukusi mesin. Nah, ini tadi sudah tak panaskan mesinnya. Kenapa saya panaskan dulu? Nanti kalau saya menjelaskan tentang bodi, mesinnya hidup. Sama enggak dengar nanti, soalnya mesinnya keras. Gitu ya. Jadi assalamualaikum ke rumahnya orang, habis kenalan langsung nyalakan mesinnya. Baru lihat bodinya. Kalau saya biasanya lihat mobil bensin, tak lihat bodinya dulu. Lihat mesinnya dalam keadaan mati, lihat interiornya, baru lihat mesinnya keadaan hidup, baru nyoba. Kalau Panther jangan gitu, panaskan dulu mesinnya, sambil sama lihat bodi ini. Kan kita melihat bodi mobil itu kalau, ya orang-orang profesional itu paling ya 5 menit lah. Seperti itu ya, Panther. Jangan berharap catnya original, jangan berharap kilometernya rendah. Hilangkan semua pikiran sampean kalau mencari hal-hal semacam itu. Jangan berharap interiornya bagus mewah. Kalau beli Panther, kalian beli badak, beli mesin badak, beli fungsi. Jadi kalau beli mesinnya, saya cari catnya ori, dalamnya masih original, seweger, like new. Jangan, mobil ini dia terlahir untuk disiksa. Gitu ya teman-teman, yang 2010-2012 aja ya wis. Ya wis kilometernya pasti sudah jauh karena ini mobil untuk disiksa. Ya ada. Panther itu kalau kilometer 100.000 itu super istimewa loh. Ini mobil seperti ini jalan 400.000 kilo, enggak masalah. Jangan disamakan sama Xenia. Ya, teman-teman perlu diingat itu. Jadi nanti bahayanya kalau teman-teman lihat ke rumahnya orang nyacat, carinya mobil yang KM-nya misalnya 200.000 gitu. Jangan. Panther itu beda dengan Xenia. Mobil ini 400.000, enggak masalah. Saya kalau beli Grand Royal itu tak lihat KM-nya 600-700.000 itu sering. Tak coba. Saya pakai mau ke katakan Malang Jakarta, saya sambil kalau sama dengan bawa Avanza atau Xenia yang KM 250.000, yo sik tatak nggih Panther sing KM-nya 600. Ini pasti pecinta Panther gini nge-lag karena ini mobil badak. Oke, tak lihatkan mesinnya dulu sebentar aja. Karena kita beli mobil ini adalah beli badak. Beli mesin badak. Sini teman-teman. Kameramen sini. Dicek sealnya, nabrak apa enggak, wes, biasa toh. Ini kap ini ada titik-titik gini, wes. Terus dicek depan sama di bawah. Oke, mobil ini enggak pernah nabrak. Jawa enggak. Kalau ini sudah sepet ulang, ya enggak masalah. Tapi enggak pernah nabrak. Mesin ini 2,5, tipenya mesinnya E, kode mesinnya, nomor mesinnya E. Nah, mesin ini saya tidak menemukan kelemahan apapun, jadi kalau kenodok ini Mas Men, kamu.
Jadi kalau mesinnya bermasalah, kalau di temah caman di jalan mogok, ini aja. Rotor ini mas. Ini namanya filter solar. Tak kasih tips, jika teman-teman mogok filter solar, tak kasih tips sedikit ya. Ini kan selang in. Ini selang in, ini kan pertama kan ini kan dari pompa solar, dari bawah, dari tangki kan ini, dari tangki masuk ke out. Ini ngomong kuali iki. Ini dari tangki, ini selang dari tangki, ini kan masuk ke pompa sini. Biasanya kan kalau mogok filter solar bermasalah kan dipompa gini. Ini in dari tangki masuk ke masuk ke pompa dibuang ke filter. Lah ini biasanya yang bermasalah filter ini. Kalau filter ini bermasalah saman berarti rodok nemen wonge. Rodok gak ngerawat. Ini harganya cuma enggak sampai 100.000 dan ini penggantian berkalanya katakan 4-5 bulan lah. Caranya gini. Dari tangki ini dicabut. Kalau ini tips untuk emergency saja. Emergency, jangan dilakukan jika tidak emergency. Nanti kasihan nozzle-nya. Ini gini, dicabut, langsung dimasukkan ke bos pom. Jadi tanpa melewati filter ini itu bisa. Jadi ini mogok-mogok di jalan, katakan kita malam, nah itu kan nggak tahu ya kita malam. Yang penting kan bisa sampai rumah. Tapi besoknya harus segera beli filter. Itu tips emergency saja. Mobil ini yang penting mesin. Ada pak. Ngembes-ngembes itu wajar, mobil diesel rata-rata kotor. Biasanya yang ngembes itu di bagian bawah, di bagian kalter bawah, itu mesti kotor, bawah bos pom atau bawah kalter ini kotor. Terus teman-teman kalau lihat mobil ini posisi dingin, ban kipas rata-rata bunyi, sek gitu ban kipas. Rata-rata bunyi ban kipas ini. Tapi enggak masalah itu ya, nanti kalau panas hilang sendiri. Terus dicek, nah airnya, sirkulasi enggak, kalau sirkulasi ya sudah, kalau enggak sirkulasi disogokkan saja, murah. Ini murah ya, nyogokan ini murah. Terus agak sering jadi beban masalah penter itu adalah di rem, di blower ini. Kadang-kadang remnya atos atau kurang sret gitu. Nah ini kan kompetitornya kijang kapsul. Kalau dengan kijang kapsul kalah, remnya enak kijang kapsul. Remnya agak satu semoyo. Wes, tak hidupkan mesin ini, nanti tak lihat sih. Mobil ini sudah direct injection. Tapi walaupun dia sudah direct, kalau ngontak tetap ditunggu. Di kontak on, ditunggu sebentar aja. Jangan lupa dicek persyalangnya sudah nol apa nol. Nah. Teman-teman mobil ini ada yang turbo. Dia tahun 2000, 2001, 2003, 2004 itu ada yang sudah turbo. Namanya Panther Matic. Jadi Panther yang Matic itu dia sudah turbo. Kalau ini belum turbo. Kalau ngecek dieselnya mobil lama harus gini. Terus ini teman-teman. Ini namanya selang nozzle. Ini kan mesinnya ruwenyah, sama dengarkan ya. Krek lenyah. Ini selang nozzle. Jadi dicek satu-satu. Ini dipegang, koyok dokter ngecek pasien iki lho. Lah, kanggone apa? Sampean dengarkan lihat getarane. Nek getarane ana sing ganjil salah satu berarti nozzle sudah ada yang mulai buntu atau bahkan buntu total. Kalau buntu total nozzle salah satu itu bunyi mesinnya kemelatak mas, tak gitu. Jadi kalau dengar mesinnya kemelatak jangan kesusu turunkan mesin ganti metal, jangan. Bisa jadi itu hanyalah nozzle buntu sama di setelkan nanti itu gak mahal. Power steeringnya wenteng sampai kentengan nek menurut saya. Akhirnya setirannya kadang-kadang kalau kecepatan tinggi nggak stabil, kedok gliur-gliur. Soalnya power steeringnya terlalu enteng. Nah, ini dibuka, teman-teman. Kalau beli Panther dibuka ini. Ini dibuka ya. Oh. Ini berarti mesinnya masih bagus. Kalau dia ngukusnya banyak, berarti sudah waktunya minta turun, ganti seker atau boring. Nah, kalau ada kotor dikit gini wajar. Nah, itu ya. Jadi ada kita beli bekas itu jangan minta sempurna. Kadang-kadang ngukur sedikit enggak masalah. Kalau sama harus minta bersih gitu enggak bisa. Nanti sedikit toh kadang-kadang ada itu enggak masalah ya. Nah, seperti itu. Wes, kira-kira mesinnya kayak ngono, AC jangan ditanya. Dia walaupun satu blower sampai belakang. Insya Allah pengguna Panther setuju itu. Satu blower sampai belakang. Nggak usah double blower deh.
satu blower sampai belakang. Itu AC-nya Panther. Sejak Panther Hybrid yang lama itu PPL itu satu blower sampai belakang. Terus ini kelemahannya mana teman-teman? Minyak kopling, master kopling yang bawah sini sering nyeplos. Eh situ. Enggak tahu itu, sering nyeplos itu Panther itu kejadiannya. Tapi is no problem, murah. Nah, saya ngecek bodi. Dek. Mas kok dempulan tidak? Panther itu memang atos salah ya. Ini masih tuipis mobil ini. Nah, ini juga sebagian masih ada enggak ini spek mobil ini. Tapi kumenceng enggak ada dempul ya mobil ini. Tapi dia memang bodinya tebel. Jadi jangan disamakan dengan ini bukan mobil kaleng kongguan ya, bukan kaleng-kaleng ini mobil bodinya tebel ini loh. Ini ada tulisannya LV. Hah? Ini orang pasti terkecoh nih, LV25. Gini yang tak cerita nih. Belakang ini sama, ini loh. Kalau Kijang itu kan kalau dia yang short, itu kan yang kaca belakangnya yang beda. Kalau Panther enggak, yang kaca tengah ini. Ini Panther ataupun kuda Diamond itu ada yang juga short. Kuda itu ada yang short. Jadi dia yang tengah ini kurang, ini kalau dia LV ini sampai ini lah. Jadi kaca asli ini sekitar enggak sampai 10 cm kayaknya. Jadi pintunya ini kurang mundur segini lah. Kurang lebihnya, pintu yang ini, pintu yang tengah maksud saya loh, sama lihat. Ya toh? Kalau pintu depan panjangnya sama, pintu tengah ini kurang panjang dikit gitu. Ini namanya Panther SP. S. Berarti Panther S. LS berarti ya SS, ini SP. Dia aslinya single, tapi gini, masuk oh, kamera. Walaupun dia SP, tidak mempengaruhi daripada akomodasinya. Jadi jok tengah tetap luas. Nah, itu joknya ukurannya Avanza, jok tengahnya tetap luas. Jadi jangan khawatir nanti joknya tengah enggak luas, joknya tengah tetap luas. Kalau jok belakang dia masih ada pada depan. Di semua tipe tahun ini masih ada pada depan jok belakangnya. Kalau LS pun juga masih ada pada depan. Ya, interiornya sama, kalau dashboard depan sama. Ini juga sudah dilengkapi RPM, sudah dilengkapi electric mirror. Tapi electric mirror-nya mbok kena mbok ora wis ra penting lah, pokoknya delok mesin ini. Oh, sih bisa electric mirror-nya, masih bisa. Nah, ini dashboard-nya sama dengan LS sama. Kalau yang tipe yang paling rendah itu LM enggak. Kalau peleknya masih seperti ini sudah baut rodanya 6. Lah ini Panther yang sudah disempurnakan. Panther sebelum ini baut rodanya cuma 4. Itu laker rodanya gampang jebol. Kalau yang sudah baut 6 ini insya Allah lebih kuat, dia lebih besar. Kalau pelek model gini ini masih walaupun dia tipe LS jok belakang masih hadap-hadapan. Kalau tipe LS joknya apa peleknya sudah jari-jarinya agak besar itu dia sudah hadap depan. Teman-teman ini dilihat. Nah, ini masih enak mobil ini. Nah, jadi gitu ya. Saya tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang Isuzu Panther. Teman-teman pasti sudah pada tahu. Dia ada tipe, lho kok ngonci kabar ya? Ada tipe LS, lho ngonci. LS, LV, LM. Nah. Oke. Mas kameramen, sampean masuk mas kameramen. Nah, masuk. Tunggu sing penak, tak ajak test drive. Test drive. Kilometer mobil ini 257.000. Mugo-mugo asli. Asli gak asli ra penting. Pokoknya mesine, pokoknya awake ya. Kita tidak beli kilometer, beli barang. Panther kilometer 257 itu masih corongan rodok diguyu lah. Kisi-kisi AC, wes aku gak pernah lihat Panther itu walaupun tahun 2012 kisi-kisi AC ini saya genah. Mesti ini coklek kabeh gila. Gini lele. Ini semboh ini. Mesti ini wes aku siap lihat. Tapi jangan khawatir AC-nya dingin sampai belakang. Mesin ini loh. Kalau Panther itu kena gak blayer, jadi gak hore. Itu katanya anak Panther. Saya punya sahabat karib itu anak Despacito. Jadi teman-teman kalau punya Panther bisa gabung di klubnya Despacito. Diesel Panther Community Indonesia Bopo tingkatannya, gak paham. Salam ya untuk anak-anak Despacito. Itu saya sering cerita nih. Mas, bawa Panther ku ini gak blayer, gak hore. Ya apa maksudnya ini?
Artinya kalau gigi ya, kalau muda gigi enggak berek gitu enggak ore. Nanti tak kasih contoh. Lah, kalau beli ini dicek ininya, koplingnya, gigi koplingnya saya setengah empuk, setengah atos itu berarti enggak apa-apa. Kadang-kadang watos itu waktunya ganti kampas. Murah ganti kampas enggak sampai 1 juta kalau mobil ini. Kakinya mobil ini kalau diajak ke jalan jelek sangat-sangat oke, empuk. Tapi kalau di tol dia kalah, dia kempukan soalnya. Jadi body rollnya sangat tinggi, sangat gini-gini. Jadi kesannya kayak apa? Gini-gini loh, caranya katanya anak-anak itu. Nah, enak belayernya gitu loh, enak. Bapak Panther gak belayer gak enak. Mobil ini kalau di kampung, di pegunungan, di kampung raja. Galak mesinnya. Cuma kalah kalau di tol. Saya ini juga punya pakai Panther juga pernah beberapa lama itu kalau dia di kecepatan 20 hingga 70 itu koyok-koyok galak-galak nguasai gitu. Tapi kalau dia 100 ke atas rada ngembos. Terus busing perselang iki mesti oblak, teman-teman. Jadi ini kalau sampean ganti busing transmisinya ini bisa ndak oblak baru, tapi nanti enggak lama oblak. Ini termasuk bagus ini. Oblaknya cuma dikit loh. Kadang tuh sampai deg-deg-deg-deg nih. Jadi kalau mematikan mesin mobil ini, jangan dengkulnya sampai ini dengkul namanya ya, bahasa saya ini dengkul, enggak tahu ini, lutut apa ini. Jangan deket-deket gini, kalau mematikan mesin. Nanti kalau mesinnya ketika mati sampai mematikan ceklek gini, ini mesti gini-gini. Ini pengalaman saya, mesin natap dengkulku gini, lah kayak kesetrum rasanya. Jadi kalau matikan dengkulnya agak menjauh gini. Soalnya gini, mesinnya dimatikan geledek gini. Mobil ini walaupun pangkon mesinnya atau engine mountingnya baru, ya getarannya masuk. Jadi kalau lihat Panther, mas dipegang setir gini, mas kok mobilnya kok getar? Berarti ya gak paham diesel sing lihat mobil itu, saya diem aja. Iya pak, itu diesel, saya pasti bilang gitu. Jadi kalau Panther itu walaupun engine mountingnya baru, ini termasuk baru, gak ada getar kalau di RPM 1000 ke atas. Tapi kalau stasioner tetap ada getar. Apalagi ketika mesin dimatikan, itu masih ada grup gitu. Panther itu kalau bos pomnya sehat, itu belakang nggak akan ngasap ya, tapi nggak begitu banyak. Ya ngasap, tapi nggak begitu over gitu. Kalau mobil ini is okay. Setir itu terlalu enteng, jadi kadang-kadang kalau kita di kecepatan tinggi itu ada goyang-goyang. Apa? Kurang stabil mobil ini. Tapi pengguna Panther itu bukan untuk mobil balapan di kecepatan tinggi. Dia mobil balapan di cepit-cepitan wis pokoknya. Di cepit-cepitan pegunungan, di desa pedesaan, itu jalan-jalan sempit itu juara mobil ini. Nah, radius putar mobil ini juga bisa los sangat-sangat kecil radius putarnya lho. Ini mobil ini enggak kecil loh ya, mobil ini mobil besar loh. Ini sak Innova loh mobil ini, tapi sangat kecil. Kalau dipakai jalan tanjakan Semarang ini gigi 2 aja tenaganya, torsinya sudah anu. Kalau saya baca-baca referensi, Panther itu tenaganya sangat kecil. Baca buku loh ya, di atas kertas, Panther tenaganya kecil. Tapi kenyataan, di lapangan, mobil ini tenaganya sangat-sangat oke. Karena apa? Dia dari RPM 500 di bawah, itu wis ngisi. Jadi istilahnya gak ono, istilah jeda itu gak ada. Terus perawatan mobil ini yang penting adalah filter. Tadi saya ceritain filter solar, filter udara itu penting. Kemudian perawatannya murah lagi ketika kaki-kakinya sering minta jajan sebetulnya, tapi ya nggak mahal. Terus memang limbung itu minusnya, tapi ngomong BBM tidak ada yang mengalahkan ini setahu saya ya. Ya mobil diesel yang baru itu ya irit-irit sih, cuma kan perawatannya mahal. Kalau ini kan wis irit, perawatannya murah gitu loh. Terus solare dia, saya rekomendasi kasih solar yang jelek aja deh. Nggak usah dikasih solar yang bagus. Kasih solar jelek aja oke ini. Solar yang harga 5.000-an itu loh. Wis oke. Ini 1 liternya kalau sama nggak main gas, itu bisa 14. 13-14. Itu irit loh, mobil ini besar loh. Tapi kalau di tempat saya ini paling 10. Karena kan jalan saya kan tanjakan terus. Di daerah saya ini kan tanjakan terus. Mobil 10 itu sangat irit di tempat saya. Karena ini tanjakan. Kalau di jalan datar, dataran rendah itu dataran, kan itu jalannya datar lah, Surabaya atau mana itu mobil ini bisa ketemu 14. Mobil ini tenaganya sangat kecil, kalau di atas kertas yaitu kalau tidak salah 100 PS atau berapa gitu, saya kok lupa. Tapi no problem, kenyataan hasil di lapangan mobil ini tenaganya sangat besar.
ini kan kayak gini ya, gigi satu ya, tak lepaskan gasnya gini langsung lo jalan. Jadi hati-hati kalau bawa anak kecil, mobil ini langsung nyentak soalnya. Loh, tipe nyala rek. Nah, lagi. Ini speakernya sudah bagus mobil ini, di pintu-pintunya sudah diganti semua sampai sini. Jadi ini nilai plus mobil ini audionya, walaupun udah dikasih woofer tapi speakernya enak. Ada woofer masih? Oh nggak ada, tapi suaranya enak. Mas. Nah, ini nggak begitu ngasap toh. Kalau dia bos pomnya masih setelannya masih bagus, nggak begitu ngasap. Tak gasnya ya mas ya, tak gasnya mas kameramen. Masih hitam pekat tadi ya. Nah, masih hitam pekat. Enggak apa-apa kalau beli Panther itu nanti minta tolong yang punya untuk ngegas Sentekno, enggak apa-apa. Kalau digas lirih nanti enggak keluar. Jadi ngegasnya nge gini nanti keluar sampai bul gitu. Hitam berarti oke. Okay. Oke, saya pikir seperti itu. Sekian dari review saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah Panther Shot. Nah, Panther Shot. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi dan juga menjadi jariah saya. Tetap seperti biasa, jangan lupa ibadah, jangan lupa berbuat baik terhadap orang lain, wis ngono ae. Sing penting apik marang lian dari abahku biyen ngono. Terima kasih. Kalau saya kurang ditambahin enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.